Amerika Serikat sedang menggelar latihan perang besar-besaran bernama Valiant Shield di Indo-Pasifik. Manuver yang melibatkan dua kapal induk, sejumlah kapal perang dan jet tempur siluman F-35 ini dianggap sebagai peringatan kepada China. Latihan Valiant Shield 22 digelar dari 6 Juni hingga 17 Juni oleh Armada 7 Angkatan Laut AS, cabang yang bertanggung jawab atas operasi Amerika Indo-Pasifik. Lokasi latihan perang di Guam, persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, Palau, dan di laut sekitar kompleks rentang Kepulauan Mariana. Manuver besar-besaran ini mencakup operasi serangan kapal induk, perang anti kapal selam, perang siber, hingga perang luar angkasa. Secara total, Valiant Shield 22 mencakup 15 kapal perang permukaan, lebih dari 200 pesawat tempur, pesawat serang, pesawat pengintai, dan pendukung pesawat sayap tetap dan sayap putar, serta sekitar 13.000 tentara dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Korps Marinir, dan pasukan luar angkasa. Selain dua kapal induk, kapal pendarat amfibi USS Tripoli, pasukan ekspedisi Marinir E dan E-3, sayap ke-36 Angkatan Udara, dan Komando Pertahanan Udara dan Rudal Angkatan Darat ke-94 juga berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan Valiant Shield pertama kali dimulai pada tahun 2006, dan ini adalah iterasi ke-9 dari latihan skala besar. Selama beberapa tahun terakhir, militer China benar-benar meningkatkan tekanan di Indo-Pasifik, terutama terhadap Taiwan. Ini adalah hasil dari upaya modernisasi menyeluruh yang berupaya menjadikan militer China sebagai kekuatan regional di perairan dan langit Indo-Pasifik. Meskipun Beijing masih jauh dari tujuan itu, ia mencapainya dengan beberapa langkah. Beberapa media militer menganggap latihan Valiant Shield 22 ini merupakan peringatan AS kepada China. Manuver tersebut menawarkan peluang realistis untuk menguji dan mengembangkan konsep dan taktik, teknik, dan prosedur yang akan digunakan dalam pertempuran nyata.